Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang tanaman timun. Tanaman timun adalah jenis tanaman sayuran ya. Jadi dia pohonnya merambat. Dan ini sayuran ini bisa buat lalap, buat sayur sop teman-teman, terus buat acar gitu ya. Banyak orang tahu ya teman-teman, timun itu apa ya. Ini kalau di Taiwan itu timunnya besar-besar sekali ya teman-teman. Ada yang timun kecil juga ada, yang ini besar sekali. Ini manis enak ya. Jadi ini jenis timun yang jumbo teman-teman. Satu biji bisa setengah kiloan ya. Ini kan udah beberapa petik ya teman-teman, udah ini nanamnya udah gitu lama ya. Tapi dia bunganya masih banyak ya teman-teman. Kalau ini kalau lagi berbunga harus rajin nyemprot ya. Harus disemprot pakai pestisida. Nah, kalau udah disemprot, bunga udah disemprot, jangan terlalu banyak. Jadi itu dia itu pakai botol gitu, teman-teman tuh. Kelihatan nggak teman-teman? Jadi itu pakai botol itu buat perangkap itu ya, lalat. Lalat buah gitu yang bisa nyengat bunga dan buah ketimun, dia bisa busuk gitu teman-teman. Jadi dia pakai botol kayak gini ya tuh. Ini tanaman ini udah lumayan lama ya teman-teman. Kalau buah pertama besar sekali ya, ini luas ini kebunnya. Ini satu petak ini sengaja nggak ditanaman padi, nggak ditanam padi, jadi dia ditanam timun gitu ya teman-teman. Besar sekali timunnya. Kita lihat dari dekat ya. Tuh kan besar sekali. Jadi satu timun itu besar setengah kilo, sekilo ada ya teman-teman, yang satu kilo ya. Soalnya dia kan berair jadi berat. Ini pohonnya udah kelihatan mati gini tapi buahnya masih banyak ya teman-teman, asal disemprot itu nanti. Buahnya banyak. Dicakak pakai bambu gini lanjarannya ya. Ini luar biasa banyak buahnya. Cuma karena ini udah agak tua gitu ya, udah beberapa kali buah ya teman-teman. Wah, itu yang di bawah tuh pada ngeletak. Jadi menanam ketimun, menanam timun ini menguntungkan teman-teman. Benar-benar jumbo ya. Ini yang udah tua aja pohonnya. Masih besar-besar teman-teman, apalagi baru ya. Jadi ini pemiliknya rajin banget diiketin pakai tali kayak gini ya.
Ini kuat banget, pakai bambu terus pakai tambang gitu, teman-teman. Kayak kayak ngelanjarin itu ya, katang panjang gitu. Wow, luar biasa ini. Jadi ini luas banget ya teman-teman, terluas. Ini ada sintrong nih, ini sintrong nih teman-teman, bisa diambil. Luas sekali ini. Ini yang masih lebat ya teman-teman. Wah, sebelah sini lebat sekali ini. Sangat lebat nyampe sana teman-teman ini. Buahnya nampak banyak yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini pohonnya agak muda ya teman-teman. Itu yang sebelah sana agak tua-tua ya. Wah, ini besar sekali nih. Jadi nanam timun kalau luas begini teman-teman, itu bisa menghasilkan banyak uang ya. Ini jadi Taiwan tanahnya subur teman-teman, nanam apa aja itu subur ya. Luas sekali ya. Ada dua tempat teman-teman.
Ini sebagian masih ada bunganya gini. Jadi pucuknya itu teman-teman, ada yang kecil juga tuh. Bertani menyenangkan ya teman-teman, bagi yang suka ya. Ini bisa satu truk sekali panen teman-teman. Sangat luas. Tapi kalau nanam timun itu harus rajin merawatnya ya teman-teman. Wah, ini besar sekali nih. Sangat luas kebunnya. Senangnya ini yang punya kebun ini. Ini sampai pokoknya mau patah ya. Ini juga ini pemilik kebun timun ini sangat lihai ya teman-teman. Luas sekali. Ini gede banget nih. Wah, benar-benar. Luas ya, ada 2 petak sawah ya teman-teman. Jadi sawah kering ini khusus untuk menanam timunnya. Jadi kira-kira begini ya teman-teman, tanaman timun. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Dan aktifkan tombol loncengnya ya, supaya di video-video baru saya tidak ketinggalan. Terima kasih.